Halo guys, selamat datang di channel Nanda Hero. Anjay lebay. Oke, pada video kali ini aku mau bermain game Bombzone. Nah, di sini aku mainnya di laptop ya, di laptop. Kemudian ini mainnya aku di laptop. Semoga tidak lag ya. Semoga tidak lag karena menggunakan data internet alias online. Kalau kamu ingin bermain offline, silahkan main di Android bisa offline tanpa menggunakan data seluler. Nah, inilah video tips mudah agar peringkat 1 di game Bombzone. Tips mudah bermain Bombzone agar peringkat 1. Oke, di sini ada ramuan penyedot. Aku makan, silahkan kamu makan apabila kamu main Bombzone. Jangan dihindari, itu mantap namanya guys. Berikutnya di sini di game cacing ini kamu bisa mempercepat laju cacing seperti ini, namun akibatnya adalah skor kamu berkurang apabila mempercepat laju cacing. Jadi gunakan jarang-jarang, gunakan seperlunya. Nah, itu tadi aku makan ramuan K5 untuk setiap yang aku makan dikali 5, jadi lebih mempercepat bobot cacing aku biar cepat gede. Makan ya ramuan biru itu ramuan K5. Ini wow, mantap ini cacingnya guys. Nah, mantap, makan aja guys cepat. Ini bisa dicepat gini soalnya kan lagi makan, enak kan kalau lagi makan, biar gak keduluan dipercepat aja laju cacingnya. Nah, kalau pas santai-santai gini nggak usah dipercepat, nanti rugi di skornya karena skornya berkurang, bobotnya maksudnya ya, skor atau bobot. Nah, ini kan berapaan, duluin harusnya. Nah, ini kalau kena semua mantap. Ini ramuan ungu, ini mantap skornya, makan. Nah, di sini aku peringkat 13 guys. Nah, ini nah makan ramuannya. Oke, mantap sekali. Nah, Yuki, berarti aku membunuh cacing, silahkan telusuri badan kamu. Badan kamu silahkan ditelusuri, jadi di situ kamu membunuh cacing. Biar gak keduluan orang, silahkan agak dipercepat lajunya. Jangan terus-terusan, tapi nanti skor kamu berkurang banyak. Oke guys, jadi seperti itulah tipsnya. Kemudian di sini tipsnya biar jadi peringkat 1, gak usah buru-buru. Tenang. Kamu bertahan aja, kamu bertahan hingga peringkat 1. Oke, mantap kan? Gak usah berambisi untuk jebak-jebak. Jebaknya pakai trik guys, jangan ngawur. Nah, ini makan. Kalau ngawur ya cepet wafat cacing lu. Di sini peringkat satunya skornya cuma 800-an guys. Gak ada 1 juta lah. Cacing alaskanya, cacing terbesar. Nah, enak makan aja lah ya, gratis kan. Ada yang nyaut, woi mantap. Hampir guys, main cacing ini bisa memperkejut kamu guys. Wow, mantap. Ini ada cacing besar ini guys. Ayo kita deketin aja, kita deketin supaya dapat sampahnya, supaya dapat. Kan biasanya cacing gede ini kan sering ditubrukin cacing-cacing itu guys, cacing-cacing sering bunuh diri. Nah, kamu bisa dapat koretannya, apa ya, ya sampah itu ya. Ini kan ditubrukan, tapi sayangnya aku di sebelah sini, jadi gak bisa makan yang barusan nubruk cacing gede tadi. Nah, ini mungkin peringkat 1 ini guys, mungkin. Wah, ini kemana sih ini, kok nggak sampai ujung. Nah, ini kan gratis kan guys, mantap guys. Kalau gratis ini guys, kamu nggak dosa nggak bunuh. Ya itu dosa lah namanya, nggak dosa dah kan. Game kan, sorry aku barusan ngomong lantur, bercanda guys. Wow. Oke, mantap kan, gini yang gue maksud guys. Ini yang gue maksud, agak ngelek anjay lah, ngelek. Anjay ngelek.
Jadi, nah ini ada ini mantap ini. Ambil kalau ada ramuan seperti itu, guys. Nah, di sini aku baru peringkat 12, guys. Lama kali ya ini. Aish, ya mantap ini. Nanti kamu bisa. Kalau cacingnya mati itu mantap itu. Bah, enggak meninggal nih cacing alaskanya. Aish, jangan nekat. Nah, mantap ini guys, gratisan guys. Wah, masih cukup besar guys. Wow. Mantap kan guys? Masuk 10 besar guys. Bisa nomor 9 guys. Nah ini cacingnya di mana? Nah ini mati ini. Meninggal ini guys. Bunuh diri guys. Oh, anjay lah. Sorry guys, aku baru peringkat 9. Aduh, aku mulai lagi lah. Restart. Terkejut. Maaf guys. Jadi intinya supaya tips mudah agar peringkat 1 itu ya hati-hati guys. Hati-hati ya, makanya hati-hati, jangan cepat-cepat, hati-hati. Takutnya seperti itu tadi bisa bikin terkejut. Nah di sini bukti aku online di sini loading guys, loading. Kalau offline di Android itu tidak loading. Ah, jadinya lama juga ini. Ini karena di luar juga hujan guys, mungkin data internetku lagi buruk dari internetku. Biasa kan kalau kartu itu ini aku nggak pakai Telkom Sel, kartu lain, dan koneksinya seperti inilah, lama kali.